Keputusan ni dia adalah perkataan yang telah dihimpit oleh dua benda, kamu tahu, tepi dan belakang. So, imbuhan. Imbuhan maksud dia, terima kasih dia. So, benda yang tengah tu adalah putus. Putus. Untuk kita punya keputusan tu, kamu boleh. Ni ambil poin saya ni. Jadi, ambil saya mengaji. Aku nak siap benda ni. Dia putusan, putus. Kata'i, bahasa Arab dia. Kata'i, putus. Bukan kata'i. Bahasa Arab, kata'i. Kata'i ni. Putus kan? Kata'i ni putus. Mutama. Okay, ada maksud dia. Okay, ada. Sambung. Okay, putus. Segapa tu putus? Putus, yang bermaksud terpotong, tertanggal, terlepas, ataupun tidak bersama lagi. Jadi ini sendiri saya ambil dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini betul ya, sebab saya buat putusnya bila saya pernah definisi. Sebab tu kalau awak tengok, keputusan saya sangat firm. Sebab saya pernah definisi keputusan. Keputusan adalah putus. Apa maksud putus? Nanti dia cerita. Kalau betul lah dia sama poin dengan saya. Betul tak kena ayat tu? Saya teruskan sahaja. Okay, maksudnya tak bersama lagi. Maksudnya apabila kita dah putuskan sesuatu, kita tak ada dah sambungan dia. Tak ada dah pemikir kena buat begini. Tak ada dah. Bila kita putuskan, so that's it. That's it. Okay, maksudnya ayat. Okay, gapo keputusan? Keputusan dia adalah suatu tindakan yang dipilih dari satu set alternatif untuk mencapai objektif tertentu. Maksud satu set alternatif itu adalah dia ada banyak alternatif. So kita grupkan dia jadi satu set. So daripada banyak tu kita pilih satu yang terbaik. So kita putuskan itu yang kita nak. Saya teruskan boleh? Boleh. So, gapo tu membuat keputusan? Tadi putu pehada dah. Putu pehada kita buat tu membuat keputusan ni gapo pula? Ni kacau lah. Racunnya ni. Dia tak ada jumpa. Boleh. Ajak semua sekali. Terawata. Lama dah benda ni. Tahun tu je belum ni. Zaman tu Syami duduk main banjir lagi. Kami main banjir pun nombor dia tak nekoh lagi. Lama lah kajian ni. So kita macam fikir balik benda tu. Zaman 70 ni. Terawata. Nampak Membuat keputusan ni adalah satu proses yang melibatkan pemilihan sesuatu tindakan daripada dua atau lebih pilihan yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian kepada sesuatu permasalahan. Nampak macam bening lah kadang. Ringkaskan. Okay, so ini adalah point dia lah. Point dalam definisi tu. So, apa yang kena awak pengen adalah dia proses untuk kita pilih sesuatu tindakan daripada dua atau lebih pilihan untuk capai penyelesaian kepada masalah. So cukup tiga benda ni, komplit lah definisi dia.